Sob, balik lagi ya di Make You Know Channel. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda lonceng. Ingat ya, subscribe itu gratis. Nah, di video kali ini kita mau bahas tentang Papua. Papua sebelumnya Irian Barat atau Irian Jaya atau Nugini Barat, yaitu wilayah Republik Indonesia ya, yang terletak pada bagian barat dari Pulau Papua. Wilayah ini sob terbagi dalam dua provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat. Nah, di pulau ini juga ada negara, yaitu negara Papua Nugini, terletak ke bagian timur pulau ini. Kalau digabung ya, pulau ini adalah pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Pertumbuhannya juga mulai pesat ya sob, karena mulai dibangunnya infrastruktur di pulau ini. Nah, makin banyak nih pembangunan dan perusahaan di pulau ini, jadi makin banyaknya daya tarik untuk datang ke pulau ini, sehingga makin padatnya penduduk di Pulau Papua. Nah, di video ini kita akan bahas daftar peringkat kota atau kabupaten terbesar di tanah Papua berdasarkan jumlah penduduknya. 10. Kabupaten Jayapura. Jumlah penduduknya 165.404 jiwa. 9. Kabupaten Nabire. Jumlah penduduknya 166.463 jiwa. 8. Kabupaten Lanijaya. Jumlah penduduknya 197.313 jiwa. 7. Kabupaten Puncak Jaya. Jumlah penduduknya 215.106 jiwa. 6. Kabupaten Merauke. Jumlah penduduknya 221.886 jiwa. 5. Jumlah penduduknya 246.858 jiwa. 4. Kabupaten Jayawijaya. Jumlah penduduknya 268.137 jiwa. 3. Kabupaten Mimika. Jumlah penduduknya 306.517 jiwa. 2. Kabupaten Yahukimo. Jumlah penduduknya 349.410 jiwa. Pertama, inilah kota Jayapura. Jumlah penduduknya 417.492 jiwa. Nah, itu tadi adalah kota atau kabupaten terbesar di tanah Papua berdasarkan jumlah penduduknya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan share. Selalu dukung channel ini dengan klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Terima kasih.